Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Kancil. Nah, di video kali ini kita main Sakura lagi teman-teman. Nah, kali ini Bang Emon buka warung takoyaki teman-teman di depan rumahnya Yuta nih. Wah, rame sekali warung takoyaki aku. Wah, bahkan di sini polisi Ken juga ikut makan. Halo polisi Ken. Iya Bang Emon. Wah, enak sekali nih takoyakinya. Wah, ada polisi Iyo juga. Polisi Iyo, kamu suka takoyaki juga ya? Iya Bang Emon, aku suka sekali. Nah, di sini aku juga buka kolam renang teman-teman. Di sini kolam renangnya bayar juga nih. Takeo, kamu sudah habis waktu berenangnya. Kamu harus nambah lagi nih. Cepetan kamu keluar dan ganti baju, jangan berenang lagi. Wah, aku mau masih berenang Bang Emon. Ya udah, kamu nambah lagi sini. Bayar lagi kepadaku 5.000. Ya udah sini, aku mau bayar nih. Oke, kamu bisa berenang lagi. Selamat menikmati ya. Hei kalian sudah bayar atau belum? Sudah Bang Emon, tadi aku sudah bayar 2 kali. Oh iya ya. Yaudah, kalian silakan berenang lagi. Oke teman-teman, jadi ini kolam renangnya harganya 5.000. 5.000 cuma dapat waktu 1 jam doang teman-teman. Wah, di sini ada pelanggan lagi nih. Halo Pak, ada yang bisa saya bantu? Oh iya, saya mau beli takoyaki. Apakah di sini masih ada takoyakinya? Masih ada Pak, masih ada. Sini, silakan duduk di sini Pak. Aku akan ambilkan takoyakinya. Sebentar ya Pak ya, aku akan ambilkan takoyakinya. Halo Bapak takoyaki, aku butuh takoyaki nih. Ada yang beli? Aku butuh 2. Nah, ini takoyakinya sudah matang Pak. Wah, cepat sekali ya. Iya Pak, silakan dimakan ya. Takoyaki ini enak sekali Pak. Oke, terima kasih ya Bang Emon. Ya Pak, sama-sama. Oh iya, lupa polisi Iyo tadi minta takoyaki ya. Iya, aku minta takoyaki. Mana takoyakiku ini polisi Iyo? Wah, enak sekali nih, masih hangat takoyakinya. Ya polisi Iyo. Wah, di sini rame sekali teman-teman, tapi di bagian sini masih kosong nih bangkunya. Hei kalian yang berenang, kalian tidak makan takoyaki? Nanti saya mau makan Bang Emon. Oh iya. Oke, kalian berenang aja ya. Wah, si Yuta sama Mio kemana ya teman-teman? Mio, si Atongnya kemana Mio? Kok belum dateng nih? Kayaknya dia masih belajar Kak Yuta, belum pulang sekolah nih. Kita tungguin aja di sini Kak Yuta, kan dia pulangnya lewat sini. Ya Mio, kita tungguin di sini Mio. Aku mau jajan Mio, lapar banget nih. Sama Kak, aku juga mau jajan nih. Aku mau beli takoyaki Kak Yuta. Oke Mio, nanti kita tungguin si Atong dulu ya. Nah, itu si Atong Kak Yuta. Oh iya Mio, itu dia tuh Atong. Sini Atong, cepetan, kita mau makan nih. Aku lapar banget, mau beli takoyaki. Wah Mio, kamu mau makan ya? Ayo, kita beli takoyaki. Yaudah yuk, kita ke tempat takoyakinya ya. Kayuta, aku mau jalan-jalan. Iya nanti ya Tong, kita jalan-jalan nih. Aku lapar banget, tapi aku mau beli takoyaki dulu nih sama Mio. Iya Kayuta, aku juga belum makan nih. Ayo kita beli takoyaki. Wah, di situ banyak banget bayi Titan. Wah iya Tong, di situ banyak banget bayi Titan. Wah, mereka lagi beli takoyaki ya. Iya nih. Eh Kayuta, ini bayi Titannya lucu-lucu sekali. Iya Mio, ini lucu banget bayi Titannya. Sepertinya bayi Titan ini mau beli takoyaki juga Kak Yuta. Tapi kenapa ditutup ya ini warungnya? Coba-coba ini ada tulisan kata takoyaki pindah di warung grill. Nah, Mio salah Mio, bacaannya salah. Oh iya Kak Yuta, aku belum bisa baca Kak Yuta. Nah, itu bacaannya takoyakinya pindah di rumah grill, di rumahnya Kak Sakura. Ayo kita ajak bayi Titan. Wah Mio, gimana sih, mobil kita tidak muat nih. Gimana mau ajak bayi Titan ini? Gak apa-apa Atong jalan aja, bayi Titannya yang naik mobil. Wah, aku disuruh jalan. Ya udah deh, gak apa-apa. Ayo kita langsung aja ke takoyakinya. Iya. Atong jalan ya. Iya Kayuta. Oke teman-teman, kita langsung aja ke rumahnya Kak Sakura teman-teman. Wah, jalanannya ditutup. Oke, kita parkirin di sini aja. Sepertinya ini parkirannya. Iya Kak Yuta, kayaknya ini parkirannya. Ayo bayi Titan, semuanya turun nih. Kita sudah sampai.
Wah, rame sekali takoyakinya. Si Atong mana ya, Kak ya? Nah, ini dia baru sampai si Atong. Ayo Mio, kita masuk ke warung takoyakinya Mio. Iya, Kak Yuta. Wah, di sini rame sekali, Kak Yuta. Iya, Atong, di sini rame sekali. Eh, Mio, Mio, di situ ada kolam renang, Mio. Wah, mana kolam renang, Kak Yuta? Itu Mio di atas sini nih. Wah, gimana kalau kita berenang, Kak Yuta? Wah, ada Bang Emon juga. Bang Emon ngapain di sini? Hei Yuta, Mio, kalian kemana aja? Wah, ini kalian ngajak Bayi Titan juga ya? Iya Bang Emon, tadi Bayi Titan mau beli takoyaki. Wah iya nih, takoyakinya pindah ke sini. Aku yang jualan sekarang. Wah, Bang Emon jualan takoyaki ya? Iya, aku jadi bosnya nih. Dan di sini aku juga bikin kolam nih. Kalian mau berenang, kalian harus bayar ke aku. Wah, Kak Yuta, ternyata ini kolam renangnya bayar, Kak Yuta. Ya udah Mio, kita makan takoyaki aja nih sama Bayi Titan. Bayi Titan kan juga mau makan takoyaki. Ya Kak Yuta, ayo kita duduk di sini. Atong, Atong, Bayi Titan, sini semuanya pada duduk ya. Ya. Wah, oh, Yuta, kalian sudah dapat tempat duduk. Iya Bang Emon, cepetan. Mana nih takoyakinya? Aku sama Bayi Titan sudah lapar nih. Oke, nih. Nah, ini dia nih takoyakinya paling enak di sini, Yuta. Wah, iya Bang Emon. Wah, gimana Atong? Enak tidak? Wah, enak sekali Bang Emon. Wah, ya udah kalian habiskan ya. Wah, iya, aku lupa. Kalian-kalian semuanya yang berenang, kalian sudah habis waktunya. Sekarang kalian ganti baju. Udah, kalian sudah habis waktunya. Ganti baju. Pokoknya waktu kalian sudah habis, kalian harus ganti baju cepetan. Kolam renangnya mau dipakai sama Bayi Titan. Aduh Bang Emon, lagi asik nih, aku lagi berenang nih. Pokoknya waktu kalian sudah habis, kalian makan takoyaki aja sana. Kalian kan belum makan. Iya Bang Emon, aku mau beli takoyaki aja dah. Ayo teman-teman, kita beli takoyaki aja. Ya Takeo, kita makan aja yuk. Nah, ini makanan untuk kalian, silakan dihabiskan. Wah, banyak sekali Bang Emon. Waduh, gede banget teman-teman. Nasinya kayak porsi raksasa ini Bang Emon. Ya udah, kalian habiskan aja. Iya Bang Emon. Wah, kenyang sekali nih kita kalau makan sebanyak ini. Iya Takeo. Wah, sepi sekali ya kota ini. Tidak ada makanan. Aku lapar sekali, aku butuh makanan. Wah, makanan. Wah, di sini bau makanan nih. Ini bau makanan apa? Enak sekali nih. Aku mau makan. Hai. Wah, ramai sekali di sini. Sepertinya mereka pada makan tuh. Aku mau makan. Ini enak sekali baunya. Bau makanan apa ini? Aku ingin makan. Wah Bang Emon, ada apa ini? Wah, ada raksasa. Itu raksasa Squid Game. Yuta, Mio. Awas, ayo kita lari sini. Sini semuanya ke sini. Itu ada raksasa Squid Game. Wah, iya tuh. Itu raksasa Squid Game. Ngapain dia itu? Wah, sepertinya dia ingin makan. Tadi aku mendengarnya. Dia teriak mau makan. Wah, gimana nih Kak Yuta? Aku takut Kak Yuta, Mio takut Kak Yuta. Tenang Mio, kita jangan takut Mio. Lihat Mio, ini raksasanya gede sekali Mio. Iya, tapi kayaknya dia baik Kak Yuta. Waduh Bang Emon, gimana nih? Dia minta-minta makan Bang Emon. Kasih makanan aja Bang Emon. Aku butuh makan, ini enak sekali baunya. Aku mau makan ini enak sekali baunya. Aku mau makan. Oke, kalian gak usah panik, aku akan mendekatinya. Hei, Bayi Squid Game. Halo. Woi, raksasa Squid Game. Wah iya, ada apa? Aku butuh makan. Wah, kamu butuh makan? Iya, aku mau makan. Ini wanginya enak sekali. Aku suka wangi ini. Aku mau makan. Nah, ini takoyaki namanya. Kamu mau makan di sini? Iya, aku mau makan takoyaki. Oke, aku akan sediakan kamu takoyaki ya. Wah, takoyaki kita habis cuma buat raksasa itu. Iya nih, gimana nih Bang Emon? Wah, dia gede sekali sarapannya. Takoyaki kita sudah habis Bang Emon, kita udah ngasih dia semua. Udah tidak apa-apa, nanti kita bikin lagi. Yuta, lihat dia lagi makan Yuta. Wah iya Bang Emon, dia lagi makan Bang Emon.
Aku mau lihat dari dekat, boleh kan Bang Emon? Ayo Mio, kita coba lihat dari dekat sini Mio. Wah ini Mio, ini kaki Squid Game-nya Mio. Wah besar sekali ini Yuto. Iya Atong, kakinya sangat gede sekali nih. Jangan dipegang ke Yuto, nanti dia marah. Aku mau coba naik Mio. Halo raksasa Squid Game. Iya, kamu siapa? Jangan ganggu aku makan, nanti kamu makan. Aduh Mio, aku mau dimakan Mio. Oke teman-teman, jadi cukup sampai di sini aja ceritanya. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa di like dan dibagikan ke teman-teman kalian ya. Oke, segitu aja aku Kancil. Terima kasih guys.